Assalamualaikum, welcome back to my channel. Esa Razali di sini. So sekarang you guys ada dekat dalam new series which is we call it The Talk. So The Talk, we gather all the creative people yang aku pernah kerja secara langsung ataupun tak langsung. The whole objective is to give back to the society lah. What we go through, what is our experience, we share our thoughts, we have a discussion in this particular series. Orang-orang aku jemput juga datang dari pelbagai bidang lah. Lecturer, photographer, videographer, director, scriptwriter, producer, DOP, YouTuber itself. Just enjoy it. Welcome to The Talk. So today kita ada special guest which is lecturer. Nama diberi Faindra Jabbar, lebih dikenali sebagai Mamu. Aku selesa panggil dia sendiri Mamu. So I think instead of aku yang introduce dia, aku rasa lebih baik Mamu itself introduce himself lah, what he do. Dia ada YouTube channel dia sendiri. So maybe Mamu, you can introduce yourself lah to all the audience, like who you are, apa kau buat and etc lah. Go ahead man. macam masuk forum. Macam masuk forum pula kan. Okey. Nama aku lah. Nama aku Faindra Jabbar. Okey. Most of followers dekat YouTube ataupun Facebook semua panggil aku Mamu lah. Okey, sebab aku bahasakan diri aku sebagai Mamu. Bila aku tulis review, aku tulis sebagai Mamu lah. Aku tak cakap aku. Okey, so Mamu ni dia nickname je lah. Right, okey, untuk buat content-content. Okey, channel aku sama nama, Faindra Jabbar. So Faindra Jabbar ni kita fokus dekat ni lah. Sebenarnya kita fokus kepada movie review, reaction dan juga adalah sikit-sikit buat short film dan sebagainya. Aku kenal apa? Isan ni pun melalui YouTube lah. Right, okey, melalui YouTube. Okey, Isan Azali. Isan Azali. Nama diberi juga. Okay. Rasa just game lah. Tak tahu, tak apa kan. Mamu of course dia dah start dia punya own channel like quite some time lah. Macam aku itself pun aku on and off sebab aku tak buat full time lah benda ni. So I would like to ask Mamu itself lah, like macam ni kau start YouTube? Why you start YouTube actually? Okay, right. Oi, panjang cerita ni tau. Go ahead, go ahead. Aku start YouTube, kalau betul-betul start bro, kalau betul-betul start 2012. Oh, lama 2012. Dah. Aku start dengan partner aku. Okay. Kita come up dengan masa tu kita buat short film lah. Masa tu sebenarnya aku dalam dunia extra lah. Right, okay, dalam dunia extra. Lepas tu kita recruit dan kita buat studio lah. Kita buat profile untuk talent-talent dan kita buat short film lah. Okay. Itu first time lah. Itu first time belajar pakai kamera. Ingat lagi handycam masa tu lah bro. Handycam lagi. Itulah first kita orang start pakai handycam. Kita buat short film pakai handycam je time tu. Nice. Premiere Pro ke apa ke, semua belajar time tu. Seriously cakap, daripada YouTube kita orang belajar, dari YouTube lah kita orang upload. Dari YouTube lah kita orang belajar, kepada YouTube lah kita orang upload. Serius lagi. Katakan macam kita nak edit, ini macam nak buat transition ke apa, so masa tu juga Google. And then reference kita orang, reference aku lah personally mula-mula. Okay. First channel yang aku subscribe, Film Riot. Sampai sekarang pun memang aku memang Film Riot lah. Daripada situ memang aku banyak belajar. Even Film Riot ni bukan Film Riot, yes. Aku Film Riot, bukan aku belajar dia punya ni je tau, Fizan. Aku kan belajar dia punya editing ke apa. Yep. Aku suka tengok dia punya host sekali. Oh, dia memang so, itulah. Dia ada persona dia sendiri lah yang agak unik lah, Film Riot ni. Betul? Power. Lepas tu dia orang fun. Tapi time tu lah, Fizan. YouTube tak meletup lagi kat Malaysia. Okay. Channel-channel kat YouTube, kita buat video-video, masih lagi dia macam tak semeriah sekarang lah kan. Sekarang ni macam orang dah boleh accept lah YouTube. Masa tu belum lagi sebenarnya, belum lagi. Okay. So masa tu kita orang dah start buat review dah. Kita dah buat review, adalah beberapa review kita buat. Tahun 2013, kita dah start buat review. Betul lah. Film Cat Gangster 2. Apa lagi lah? Highland Tower. Cerita-cerita yang lama ni. Highland Tower, Penanggal, By Kingdom, semua. Masa tu konsep dia lain sikit lah. Okay. Konsep dia, aku dengan member aku, kita orang review cerita filem-filem lokal saja. Masa tu lokal je. Okay. Kita orang akan pergi ke wayang, kita orang bawa lah bag apa semua, beli tiket, tunjuk lah tiket apa semua, dan kita keluar, kita review. Tapi biasalah kita buat review filem lokal kan. Apa yang berlaku sekarang ni macam apa, kena kecam apa semua dengan apa director apa semua, memang dah jadi pada tahun 2013 masa tu lah. Okay. Lepas tu aku stop sebab aku kerja. Member aku teruskan kepada editing. Okay. Kira macam hang kan, pergi editing dan semua. Aku beralih. Aku mengajar. Aku dapat apa dia kerja dekat area Puchong tu. So kita dah slow down lah. Buat sekali-sekala buat projek apa semua, tapi dah slow down. Lepas tu aku start aktif sebenarnya 2019. Aku start balik 2019 yang aku betul-betul konsisten lah. Okay. Aku
buat movie review. Sebab okay, masa tu aku subscribe apa subscribe Netflix. Netflix, so almost every day. Yes. Okay. Almost every day. Masa tu plus aku baru kahwin. So memang malam tengok movie. Tengok movie setiap hari. Satu hari, satu malam. Setiap malam mesti satu movie. So dah dekat dalam sebulan macam tu aku rasa macam why not aku buat content kan? Yes, aku buat content. At the same time aku jalan-jalan dengan wife aku. So dulu punya konsep lain sikit. Masa tak COVID kan. Kita boleh jalan-jalan kan. So aku akan pergi area-area mana lah. Area-area kat Ipoh ataupun kat Penang. Kat mana-mana yang aku travel, aku akan letak kamera, aku akan pacak outdoor. Aku pacak kamera, aku akan shoot outdoor. Okay. So itulah masa tu lah baru naik subscribers apa semua, dapat kenalan apa dengan apa YouTube apa YouTubers ataupun reviewers kat Malaysia. Dan lah terjumpa dengan YouTubers baru yang macam geng-geng macam korang ni semua lah. Yeah. Kita dah banyak lagi lah geng-geng yang sampai sekarang yang still lagi. Itulah cerita dia. Cerita dia agak lama. Lama 2012. Lama bhai 2012. Lama. Sangat lama. Start serius balik 2019 lah. Yes. Tapi tak veteran lah. Sebab apa? Veteran usia tapi kita punya channel taklah segempak channel-channel yang lain lah. Rezeki tu belum letup lagi lah kan. Belum sampai lagi. No. Cakap pasal COVID kan. Yeah. Sebenarnya masa COVID tu yang betul-betul boleh letupkan channel. Seriously. Aku personally lah. Aku experience benda tu masa COVID kan. Bukan COVID lah. Masa MCO first kita tu kan. Yeah. Masa tu aku tengok memang banyak YouTubers jump. Lepas tu kita punya apa, kita punya channel pun memang nampak lah traffic tu memang naik gila. Ya, sebab aku pun start aku channel ni pun MCO tahun lepas lah. March, April macam tu lebih kurang. Sebab I mean bukan kita tak ada job, kita masih bekerja. Cuma kita tu perubahan yang agak besar agak lah. Kita start work from home kan. Aku tak adalah minat untuk jadi, niat aku untuk buat YouTube bukan nak jadi famous ke apa semua. Cuma aku ada skill and knowledge yang aku rasa boleh aku share out there untuk orang pakai, untuk kegunaan diorang lah, untuk like benefit diorang balik lah. Yang betul, tu lah betul. Yeah, towards that angle lah. Yang tu objektif aku lah Untuk buat channel aku sendiri lah. Akulah tu orang tu. Yeah, benefit. Aku kan selalu follow video apa semua kan lah. So, betul. Kita tak semua orang buat YouTube ni sebab duit ke, sebab apa. Betul. Sebab sebenarnya kalau nak famous, YouTube susah. Betul. Susah sebenarnya. Bukan tempat dia YouTube, lah sebenarnya. Tahulah. Yeah. Siapa yang buat YouTube tu tahulah. Sebelum nak famous tu, panjang perjalanan dia. Lagi baik kau buat satu benda yang viral, benda yang merapu. Nanti betul, kau famous. Betul. Agak Malaysia macam gitu kan. Betul. Susah sebenarnya untuk YouTube ni. Kalau yang betul-betul content creator lah. Bukannya yang buat benda-benda viral kan. Dia kalau buat content creator ni memang makan masa lah. Yelah, sebab macam apa yang kau buat yourself dengan apa yang aku buat, basically kita dah niche dah apa yang kita buat tu. Actually our path tu dah quite clear dah. Why we start the YouTube itself, kita dah tahu lah objektif kita. So basically we do it because we love it lah, because kita minat, kita passion. Kalau nak sentuh sikit YouTube, buat YouTube jadi kaya ataupun cepat kaya, yang ni cara yang paling lambat untuk kaya lah. Sebab hasil dia sang kan. Betul, banyak orang tak tahu. Sebab aku rasa ramai juga yang jump into YouTube mengharapkan terus dapat macam pendapatan yang tinggi apa semua. I think it's a wrong platform lah. Yeah, go ahead. Aku ada story. Betul. Aku ada benda kalau cakap pasal orang jump to YouTube untuk buat duit kan. Aku dah experience where kenalan lah, okay, tak payah sebut nama, kenalan YouTube lah, right, okay. Yalah, dia orang follow lepas salah satu sebab yang dia orang jump because dia orang nak duit, right? Masa tu dia orang nak duit sebab apa? Ada yang sebab baru hilang kerja, ada yang nak kahwin. So dia orang buat YouTube sebab dia orang rasa dia boleh dapat duit dengan cara yang cepat, okay. So masa tu memang kita ada advice lah, geng-geng kita semua ada advice, cakap kata bukan jalan pintas lah sebenarnya, tapi bolehlah cuba, right, okay. Bolehlah cuba, tapi itu dia sebab apa kat Malaysia ni ada still lagi mindset yang macam gitu. Macam kita tahulah salah satu sebab dia adalah disebabkan oleh fenomena apa Sugu Pavitra kan. So Sugu Pavitra tu tiba-tiba meletup kan. Yes, definitely betul. Meletup. Lepas tu banyak YouTubers keluar sebab dia orang dengar Sugu Pavitra ni dapat 80,000 sebulan. 80,000 sebulan, kau bayangkan 80,000 sebulan. Tapi kita tahu tak lah sebab memang Sugu Pavitra pun dah cakap tidak. Semalam ada member aku hantar kat aku. Semalam ni betul member aku tiba-tiba hantar screenshot aku punya social blade. Dia hantar, "Mamu, apa ni Mamu? Hang kena banyak buat kerja lagi ni." Apa semua sebab tak banyak apa. Even bukan YouTubers, dia orang tahu, dia orang terdedah dengan orang apa platform yang kita panggil Social Blade ni. So dia orang research, "Oh, Muhammad ni buat duit macam gini, buat ni." Sebab Social Blade ni yang aku tengok, dia kira latest video lah. Kalau kita konsisten, kita ada banyak video apa semua, so dia punya estimation tu akan tinggi lah.
Dia kan tinggi kat situ. So, so bila orang tengok estimation tu tinggi tu, orang macam wow, betul ke dia orang dapat buat video macam ni apa semua, dapat duit macam ni kan. Ha, so so dia orang terus dengan apa myth ni lah, dengan ideologi yeah, yeah. Saya buat YouTube ni. Ya, yeah, sebab sebab bagi aku dia dua question ni lah. Ya, yeah, macam aku aku sendiri aku passion over money lah. Aku akan pergi passion dulu lah, sebab aku believe bila kau kau share really good work and then orang appreciate, the client will come back lah. Kalau kalau cakap pasal duit tu, sebenarnya siapa yang jump to YouTube sebabkan duit, kat situlah kita akan nampak mereka halfway dia orang akan give up dan sebagainya. Kalau orang yang masuk sebab passion tu, walaupun dia dah stop katakan 6 bulan ke tak buat video, tapi dia orang boleh come back lagi. Sebab apa? Itu dia orang punya passion, dia orang boleh buat. Bila-bila dia orang stop, dia orang busy tu, dia orang buat balik. Tapi kalau yang betul-betul into because of income, dia orang akan give up. Trust me, dia akan give up bila dia orang tak dapat seperti yang apa yang dia orang. So basically both of us, aku itself, Ehsan dengan Mamu, we start our platform, our channel into YouTube. Tak kisahlah tahun bila, tapi disebabkan minat lah, disebabkan our passion untuk berkongsi. And then the whole objective to more or less lebih kurang macam episode ni juga lah, series ni juga lah, is to giving back to the society, our feedback, our own opinion. Sebab it's our channel. Dia bukan dia layman dia lebih layman word lebih kurang macam it's our own channel, kita buat apa yang kita minat lah, apa yang kita suka lah. So awal-awal tu memang lah kekok lah nak macam aku itself, aku tak pernah sebenarnya cakap depan kamera. So aku selalu ambil gambar orang, aku kat belakang kamera. So aku baru faham lah perasaan orang, ada lighting kat sini, ada mic kat sini, ada kamera tengah tengok kau. So macam awal-awal memang awkward. And then bila editing pula lagi awkward lah, sebab kau tengok diri kau sendiri kan. So yeah, truth. Ya, dengan kau merepek lagi apa semua. Tapi through time, think better and better lah. Sebab dia macam dah rutin lah, kau dah practice hari-hari and then like cakap macam ni apa semua. So bila edit pun you boleh tahulah apa flaws, apa yang boleh improve everything. Kau minat, kau enjoy. Betul, kalau kau betul, minat, kau betul, enjoy definitely lah. Betul, betul lah. End of the day you kena enjoy. That's really really good point lah Mamu. End of the day you kena enjoy lah what you do. So tuntas je lah. Tuntas itu ayat okay, aku okay, buat, okay. Bila buat review kan. Yeah, so tuntas dia kat sini simple je San. Kalau korang nak buat YouTube, korang kena setkan kepala kepala korang ni apa yang korang nak buat lah, apa yang korang nak buat, niche apa yang korang suka sebenarnya. Korang suka sebenarnya, make sure that korang ada interest. Mamu, you can introduce yourself lah to all the audience, like who you are, apa kau buat and etc lah. Go ahead man. Macam masuk forum. Macam masuk forum pula kan. Okay.